Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebenarnya judulnya nasi goreng pete, tapi karena ada stok buncis di rumah, jadi pakai buncis. Tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Masukkan buncis, aduk-aduk sampai agak empuk. Masukkan petainya. Kemudian masukkan nasinya. Jangan lupa garamnya setengah sendok teh dan penyedap setengah sendok teh. Aduk-aduk rata ya. Tambahkan kecap manis sekitar 2 sendok makan atau sesuai selera masing-masing, boleh ditambahkan jika kurang. Tambahkan sambal biar mantap. Nasi goreng sudah siap.